Allah, 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 Allah. Habib Abu Bakar ada ni, belum dia meninggal dunia, kamu tengok satu video dia kecek. Dia kata zaman ni, ni orang ngaji ni tiga perkara. Pertama, dia fikir hasiji. Tengok orang wali kecek tu kena lalu dah atas zaman kita lah ni. Lah ni orang mengaji, orang fikir siji. Kalau mengaji pondok tak ada siji, kok tu rela berhenti ambil SPM. Pamit SPM pula bodoh betul, tidak kata jadi cerdik dah. Ini yang disebut oleh Habib Abu Bakar ni. Orang lah ni seluruh mengaji fikir hasiji. Aku mengaji ni aku nak ambil STP, anu SPA, aku nak ambil diploma, aku nak ambil degree. Itu target orang okay, kita mengaji ni. Sedekah target hok Nabi ajarnya, mu ni ujung jatuh ni syurga ke neraka, hanu targetnya. Tak fikir tu, fikir siji. So, yang kedua, orang lain ni mengaji fikir hak hijau. Kata Habib Abu Bakar ni. Kamu tengok video sehari dua baru ni, hok dia kecek sebelum dia meninggal dunia. Orang lain ni mengaji fikir hak hijau. Kalau ngaji saja tak kerja nak makan berapa, ha dia mari dah. Setiap awak mari. Setiap hari nak kerja berapa, apa kalau kerja tak ada dah nak mengaji pula dah. Kalau kerja tak ada mengaji, kalau mengaji tak ada kerja, apa lah ke mana, rugi kedua-dua. Ah tu, Allahu akbar. Dua, yang tiga kata Habib Abu Bakar ni, orang lah ni fikir hak gaji, gaji berapa ya, berapa ribu sebulan. Tamu fikir CJ. Lepas tu yang kedua fikir kerja, yang kedua, yang ketiga fikir gaji pula dah. Kalau gaji 200, eh tak ada. Anak, anak pun 5 orang. Anak 5, pas kereta sewa lagi. Kereta pula 900 bulan. Pas rumah sewa lagi, api lagi, air lagi. Akhirnya tak ada dengan kerja, tercurilah pula. Rapah, peraguk, ambil orang. Akhirnya dunia kita tak senang, ikat pelih, akhirat mati tu heboh dan neraka pula dah. Itu cara hidup mikir orang lain ni. Kata Habib Abu Bakar Adni rahmatullah alaih, yang baru meninggal dalam seminggu baru ni, tuan-tuan yang mulia. Allahu akbar. Jadi fikir moleklah. Kita mengaji jangan jangan ada tiga perkara tu. Jangan dia fikir hasil, dia fikir hak hijau, dia fikir hak gaji. Benda tu dia panggil benda yang nak mutaitik, nak tipu amalan kita, nak jadi punuh amalan kita. Allahu akbar.